أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من أخير كل الأنبياء والمرسلين وعنانه وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أمرنا بإعتصام حبل الله والإبتعاد عن الأداة الجاهلية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Semuanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disyukur milik Allah yang kemudian Allah masih berikan kesempatan kepada setiap kita untuk menghela setiap jatah kuota bernafas yang setiap kelaan setiap kita itu mendekatkan kepada masa expired kita, masa berlakunya kita. Di makanan aja ada masa expirednya, biasanya disimpannya di bawah. Bawa orang yang nampang, cuman tidak berbentuk tato ya, sehingga itu seni hidup. Maka berhati-hatilah dengan mati, karena orok maut memajahna seperti Olga Saputra pun wafat. Kemarin hari ini Mustafa Ali Yaakub DKM Istiqlal, gak pandang dia ulama, gak pandang dia rakyat belaka. Kalau ajalnya sudah tiba, saya lihat wajah Aki Ukti sekarang bercahaya sekali setelah duhur tadi. Tong Atoy yang disebut cahaya Aziz, biasanya sok ayah pengumuman di masjid di sana. Kemarin mah Ustaz bisa asa cahaya menolong kemauan ya. Luar biasa. Ini tema yang menarik bagi saya, karena memang satu frekuensi. Saya juga mau bahwa dialati kalau ada usia besok tentang ini. Jangan tanya aku di masa lalu dir mantan. Maafkan aku yang dulu ya. Sekarang aku udah hijrah, jadi gak ada pacaran. Aku langsung nikah ya. Aku gak ngejanjiin kamu akan aku beri coklat. Aku mah nunggu seorang yang memberi seperangkat alat sholat. Ya. Kalau Nun Mati ketemu Tanwin, Nun Mati ketemu Mbak itu ikhlas. Kalau aku ketemu kamu ijab. Ijab. Jadi bicara masa lalu, bicara mantan. Tapi bicara mantan harus objektif. Saya mantan. Mantan kebener. Mantan kelam, mantan hitam. Lalu Allah masih berikan kesempatan untuk saya bebersih, mandi, mensibgo diri, menceluh. Waman ahsabu sibgo tamin Allah. Celupan mana lagi yang lebih baik daripada cerita celupan Allah. Maka tadi Al-Baqarah 218 menyatakan orang-orang beriman itu adalah dia yang berhijrah, berjihad, lalu dapat pelukan Allah dengan rahman rahim. Syukur siang ini kita kembali di jadikan keluarga Allah dengan menyengaja datang ke masjid, karena keluarga Allah itu hanya dua, satu penghafal Quran, dua pemakmur masjid. Dan the real man go to masjid, lelaki sejati itu orang yang mau ke masjid. Buat bukti kalau nyari jodoh yang mau ke masjid. Kalau Allahnya nggak ditinggalin, harapannya kita juga nggak ditinggalin. Tapi kalau sholatnya udah ditinggalin, sakasek kumajul mah nggak ditinggalkan sholatnya, apalagi kamu ya, ditinggalin. Berapa gajimu sampai meninggalkan sholat? Sujud ya. Maka berhijrah lah. Pindah dari kemalasan kepada semangat. Al-kasal daun, malas itu penyakit. Cuma gak ada yang terapi kemalasan mah, kecuali dirinya sendiri pun dengan hidayah. Ayah jelma malas ngaji, langsung megang apa? Panona ceku, yang sakau, kenal? Setelah itu ngaji, amlalin tuh. Tapi mau dua poe itu makan, diminum, kaciri. Padahal kebutuhan fisik dan jasad itu lebih bahaya kebutuhan ruhani. Kalau lapar makan minum, haus tidur ngantuk. Kalau ruhani enggak
terisi dengan ngaji itu biasa-biasa. Tapi sekali dia berbuat jahat, memutilasi temannya sendiri. Maka penting kajian seperti ini. Saya mohon doa semoga semua tanya. Karena sibuk pun, dan semua juga punya kesibukan. Ya, luar biasa tentang jangan cari aku di masa lalu, karena kata Imam Al-Ghazali, yang paling dekat adalah kematian, yang paling jauh adalah masa lalu, dan yang tidak akan terulang di dunia adalah tiga hal. Satu, ucapan, itu sudah dicatat barusan. Kedua, kesempatan. Ketiga, hari esok, hari kemarin. Hari kemarin adalah sejarah, hari ini adalah anugerah, besok misteri. Maka bersyukur setiap detik yang masih Allah beri untuk kita jadikan investasi berarti dalam hidup ini. Karena detik terus bergulir, masa terus berjalan, malam terasa cepat, saking nikmat, waktu terus melaju mendekati malam. Berarti dengan detik. Sahabat, bicara masa lalu, bicara kenangan lama, bicara ya kita punya masa lalu, punya mantan, termasuk kekasih. Tapi jangan terjebak, kalau ketemu kekasih bilang aja, kalau ketemu masa lalu, piye kabare enak zaman itu. Kan banyak yang kemudian mantan mau kembali karena penyesalan. Ini kau datang dengan penuh sesal, gituin aja yang mau kembali. Apalagi mau kembali ngajak kita ke jahiliyah. Mencoba untuk meruntuhkan hatiku, aku tak bisa, bilang ini gak bisa. Kamu kemana aja kemarin? Mengulang rasa itu, bila kau ingat kau telah mengkhianatiku. Sakit tau. Tapi dia keluar air mata. Bilangin aja. Air matamu tak cukup bagiku, bisa melupakan semua yang terjadi. Bilangin, sambil pakai gerak. Terlalu aktif, luka di hatiku, aku tak bisa mengulang rasa itu. Jangan cari aku di masa lalu. Sekarang aku sudah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang aku sudah berhijab, aku sudah berhijrah. Aku gak nyari yang ngasih coklat, tapi aku sedang menunggu yang nyari. Dan nanti sebentar sangat semangat. Maka take me out, bawa aku keluar dari sini. Arti seorang mantan, ya menurut kacamata sosial, mantan adalah, ansuri, mantan adalah tulang rusuk pria lain yang pernah kita pinjam. Jadi tulang rentalan, tulang rusuk rentalan. Mantan itu adalah jodoh made in China, karena gak bertahan lama. Menghancurkan hatiku, kenapa? Emang hatiku made in China ya? Menjilat lulu lantang, tau? Ya? Ngajak balik mantan ibarat menjilat bulu kelek sendiri. Gak jelas rasanya. Kuntan dapat FB juga tuh. Pernah ngomong, ini kemudian dia suka berbaik sangka sama aku. FB usianya berapa nih? Tampak 100 tahun lebih muda. Ini ada aku apa tuh ya? Namanya juga bubuk super mie. Mantan adalah jodoh yang masih dalam masa tenggang. Tahu masih ada kuotanya atau enggak? Mantan masa lalu adalah cobaan. Kalau mantan cobaan, pacar ujian. Kalau selingkuh itu pilihan. Life is a choice. Ya? Nggak boleh ah. Mantan adalah jodoh yang harus diretur. Kamu ya Allah manganya enggak. Bukon itu adalah silaturahmi dengan mantan yang tertunda. Timun panggil dijeng mantan, itu mah silaturahmi, jangan terjebak rasa CLBK celebek ya. Cinta lama bersemi kembali. Ya. Terus mantan adalah jodoh yang dianulir oleh Allah. Maka jangan sakit kalau lihat mantan itu ketika kita putus sama mantannya. Itu teh cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Sudah nyari lagi yang lain. Tiga hal yang begitu menyakitkan dalam hidup, tau gak apa itu? Difitnah, dilupakan, ditinggalkan, dan diingatkan tentang mantan itu nyakit. Kamu mantanan gak sukses. Kalau aku ketemu Mulan Jamilah ya, itu sakitnya luar biasa. Asli, dulu pernah sekosan di Ciamplas, kalau pulang ngeband dia di dimensi dulu. Evi antar kan gak cincerah, Herman sombong. Di
dipingin cara sibuk mendengar. Maka banyak kesan itu difitnah, dilupakan dan diingatkan tentang mantannya. Mantan adalah jodoh yang dikembalikan karena habis masa pemakaian. Jangan cari aku di masa lalu ya. Cicing aja tengah boy game tunduk ya, harus campur seserian. Maka persahabatan apa persamaan setan dengan mantan itu karena paling sakit kalau diingatkan ke masa lalu. Emang ada Ustaz persamaan setan dengan mantan? Ada, sama-sama menyeramkan karena terlebih kalau penampakannya mendadak. Itu kalau ketemu mantan di mall langsung hasil muka itu. Kok mau beki gelis? Apa aku ya? Aku maaf. Kayak korong itu dilandakan. Mantan itu adalah jodoh orang lain yang sudah kita rasakan pahit manisnya. Ya sudah, syukuri pernah nyicipin. Astagfirullahaladzim. Ini kan jangan cari aku di masa lalu. Jadi bicaranya sekarang masa ini kan sejarah. Masa lalu sejarah lihatnya kayak spion aja. Sewaktu-waktu jangan fokus. Dan setiap kita manusia pernah punya masa lalu. Kita tanya Mrs. and Mr. Never. Pernah ya. Gak ada yang gak pernah. Semua pernah mengalami. Ya, luar biasa. Mantan adalah jodoh yang tak akan terlupakan. Jadi mulai yang apal ingetan, berlobang inget-inget mantan. Jadi apalagi inget terus, tapi yang kena kurang kena mantan. Ya, jadi bicara hijrah, bicara adventure. My hijrah, my adventure. Fluktuasi. Kemarin Dados, makasih semua doanya. Dados saya terus berjalan. Saya membantuin orang-orang yang lagi lelah hati, resah. Sampai tenggelam. Kalau kemarin Fadil membunuh diri 3 kali juga dan belum waktunya. Kalau ada saya ketemu seorang yang cantiknya luar biasa yang besok siarannya dikit. Desilvi. Seorang model yang luar biasa. Kalau tidak dipertemukan Allah, dia memutuskan untuk sama bunuh diri juga dengan bayi. Sekarang alhamdulillah sudah di masuk di PKB ya, dan dengan bayi itu doakan. Ini terus on the road ke jadi mindahin ikan laut ke kolam, pindahin anak jalanan ke masjid, baik ke Allah, doakan dimudahkan ya. Maka punten penampilan Pak Efe mah gini ya, kemarin sempat dakwah on the street ke jalan ya, pakai gamis, pesong cerikan, udah jalanan bau baju pemanjikan dipakai. Pemanjikan, ayo nanti gaul ya. Cuma yang kita pakai planel dia lah, sama itu sarian ya. Jadi luar biasa, nikmat sekali, fluktuasi, static, dynamic-nya sangat dirasakan juara ya. Maka terima kasih, temanya sangat menginspirasi ya, spesial hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah secara bahasa pindah. Pindah. Itu hijrah. Ya. Lalu secara logoh itu pindah, secara istilahan adalah pernah datang sahabat ke Rasulullah berdua lagi jadi pemuda hijrah. Ya Rasulullah, beat aku mau berhijrah dan berjanji akan begini begini begini. Kalau hijrah mah sudah enggak ada lagi katanya. La hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah kemerdekaan Mekah. Enggak ada hijrah lagi di Mekah ke Madinah karena dua-duanya sudah aman sekarang. Walaupun nanti ada ayat yang kalaulah di An-Nisa tadi pagi, kalaulah ada ketertekanan dalam sebuah keadaan, jangan diam di sana aja atau keluar dari out of the zona, keluar kena zona yang tadi. Kamu tuh ini diam aja jika tai kotok gani, so keluar. Ya, ini kelam gitu, keluar. Itu perintah. Ya, maka kata Rasulullah, la hijrah tabak dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Walakinna hijrata jihadun wa niyatun. Kuatkan saja untuk memindahkan niat berjihad. Jihad tidak mesti ke Suriah, kita punya wilayah sendiri. Jihad, pola pikir, way of thing, frame of thing-nya dirubah. Mutadina konvensional jadi syariah, mutadina jahiliyah jadi hidayah. Ini hijrah yang paling murah. Maka perlu komunitas seperti ini. Karena static dynamic hijrah itu salah gaul aja dikit, itu batalnya lebih ngejauh lagi. Life is a process. Life is a never flat. Gak pernah lurus. Hati-hati dengan hijrah. Main-main. Maka hijrah bukan ucapan. Aku pemuda hijrah. Aku pemuda hijrah. Daripada pemuda hijrah, mending pemuda idaman.
Bahaya hijrah itu bukan mainan ucapan. Hijrah itu mainan perilaku. Biarkan kita sudah berhijrah. Lalu jaga wudhu. Bagaimana? Terjaga wudhunya? Jaga wudhu, miracle of wudhu. Kalian harus paham. Itu alumni kita nanti berbagi di sini ya. Miracle of wudhu. Si Fadil jaga wudhu luar biasa. Tapi setelah berwudhu, godaannya Allah Akbar. Aku gak begitu ganteng, tapi nangenin jangan gentle. Jadi coba lalu mengembrong. Ini ujian-ujian Allah, ayat-ayat cinta kan. Ustaz nikahin aku, dari kamu. Ustahar tului kekemuhan, dari kamu. Mau hijrah mau nikah gitu. Banyak gitu godaan alat itu. Di sini kamera gak kuat lambaikan tanah. Sampai dia gak peduli aku punya istri. Memang tanda kiamat 17, 15, 150 maksimal. Suriah sudah. Malah di mana ya? Yang negara apa? Rusia ya? Yang suaminya berpoligami dikasih tunjangan. Saya nggak ambil itu. Kenapa nggak ada tunjangan? Nggak mau. Ya, dan sepandai-pandainya menyimpan istri muda, akhirnya tua juga. Awas hijrah, Allahu Akbar. My hijrah, my adventure. Maka kalau pertanyaan hijrah itu apa? Secara bahasa pindah. Secara istilahan, innama amalu bin niat. Amal itu tergantung niat. Hijrah adalah amal. Niat hijrahnya apa nih? Move on dari kelelahan hati, karena diputusin pacar, karena gagal usaha, kuliah gak lulus-lulus, capek nih hijrah. Kemana tuh gaya? Harus niatnya karena Allah. Innamal a'malu biniat bukhori itu bab ilmu. Wa innamal likullin mri'im manawa, apapun urusannya tergantung niat dan apa yang diniatinya. Fa in kanat hijratuhu ila dunya, kau hijrahnya karena materi, yusibuha. Allah akan berikan di surat Al-Isra. Kau inginkan dunia, aku beri. Tanpa dikurangi di dunia sedikit pun. Tapi punten, karena dunia mah akhirat gak dapat. Maka pengen kaya mah harus sholat, Cina, para rakyat. Maka mantan adalah tulang rusuk buatan Cina. Kalau jodoh mah tulang rusuk ya, kalau mantan mah tulang busuk. Karena sudah tidak jadi milik kita lagi. Yang kemudian hijrah itu paling karena hijrah tuh hilajunya ya siwa awi meruatin yang kiwa atau hijrahnya itu karena perempuan kita tuh labul ilmi tuh labul eceng. Beda kalau karena Allah nyari ilmu tiba-tiba ketemu frekuensi yang sama kayak anak-anak kalatif berapa yang sudah saya nikahin. Nggak apa-apa nulama kalatif keikip nyari jodoh dengan sok nyari ilmu temenang jodoh armungin tentu. Ya maka kalau udah jomblo gak punya pasangan, terus jomblo itu buka pasangan sama makhluk manusia. Terus jomblo itu Allah, jauh di Allah. Nah sekarang mah deketin aja Allah. Karena Allah yang melembutkan hati siapapun untuk jadi ujian bagi kita, bukan segalanya. Saya digoda luar biasa, ada saksi hidup tuh. Gados ini ngebandring banyak orang jadi mobile kemana-kemana. Ustaz ikut, biarin saya berhenti ngantor, yang penting saya ikut Ustaz. Dakwah mengeluarkan orang dari kegelapan sok yang tadinya nggak pakai jilbab jadi jilbab. Tapi karena sering berinteraksi, jujur aja manusiawi aja cinlok, hampir terjadi cinlok. Ya semakin sama suhu cinlok. Cinta lokasi karena, aduh bapak, ini harus ekstra wudhu ini. Bener-bener bareng kelekan nggak gua nggak mereka berat hijrah itu. Maka awi merahatin yang kiwa atau karena imroah. Istri yang akan kau nikahi, kamu nikah aja, jangan sok hijrah. Banyak anak hijrah ya, tapi tidak harus disebut namanya. Yang kemudian ada pertanyaan lewat DM IG, Ustaz, bagaimana hukum saya ketika tidak pernah lagi percaya sama Allah? Astagfirullah, itu anak hijrah. Kunaon peda dinyanyariku salakina setelah menikah setelah hijrah. Kamu percaya ke Allah, ayo nih. Nah, cicing kena di kolong langit. Di kolong langit-langit, lalu tuh kontrak tuh, beladi tuh. Mulai nolak, ada nggak? Sampai segitunya gitu, capek. Berarti niat yang galuh, pantas kata Nabi, awim ro'atin yang kiwuha, fahijrotuhu, mahajarohin lain. Itu arti hijrah. Tergantung pindahnya kamu itu, memindahkan apa, dan pindah menuju apa. Fa'inatan habun, mau kemana. Maka jangan tanya aku di masa lalu. Biar masa lalu itu kukubur hidup-hidup. Pilihan ya. Mau pergi melawan masa lalu, ketemu mantan, itu adalah sejarah. Kita sudah di pulau ini, rek maju melawan harapan. Masa lalu berenang jauh,
ini maju melawan harapan. Tong betah di peta ieu karena perjalanan kita luar biasa. Alam rahim, alam dunia. Ini alam kubur. Alam kubur tuh panjang sampai dunia ditilepan dulu ke Allah. Nanti sudah beres semua, dibuka lagi alam mahsyar. Di alam mahsyar itu teh rata. Satu usia tak berbaju yang itu tutup-tutupi sekarang kemah. Sampai Aisyah bertanya, ini hadisnya sahih dari Bukhari dan Muslim meriwayatkan, mutawafun alaih. Ya Rasulullah tuh engke melong cenah ka abdi. Atuh Aisyah beroroan ningalin kitu. Ku matahari didekatkan juga orang fokusnya enggak ke aurat lagi, jangan goyobot. Karena ada keterangan ditenggelamkan satu mata kaki, selutut, ini dengan keringatnya sendiri kebayang enggak panasnya? Maka mun ke mawat, boehna make sapu, make duit, pising jangar matahari dekatkan, beli sebelah ceker, tapi akhirnya kan udah ganggu, ejen pop ice. Nya seger bibita sama sate ta. Dan nang bibita sama duit, bae duit monopoli. Mimpi kali ya. Ini wala ainun ra'at wala udunun samiat wala aqlun mutasawwarat, urusan akhirat itu enggak bisa diimajinasikan oleh akal dan pikiran, dibayang-bayang oleh mata. Wah, tidak bisa keseraman dan keinginannya didengarkan oleh telinga. Kalau ada yang menggambarkan surga masih kejangkau sama telinga, belum apa-apa itu. Yang terkeren kebayang enggak? Puncak nikmat akhirat itu bukan surga ternyata. Melihat wajah Allah. Syaratnya hati harus bersih, harus lempeng, enggak boleh ada dengki, enggak boleh ada iri, enggak boleh ada hasud. Illa man ata Allah illa biqalbin salim. Kerennya di surga lihat, dinding kalau... Kebayang enggak sih kalian teh? Ada sesuatu yang amazing. Lihat wajah Allah yang memegang ubun-ubun kita, yang memegang setiap sel darah kita dan mengendalikannya, yang memberikan detak nadi kita, yang mengoperasikan seluruh itu, kita ditemuin dengan yang membuat Allah. Maka jangan tanya aku di masa lalu, aku sekarang lagi fokus ke apa yang aku ingin lihat. Amazing. Surga gak ada apa-apanya kalau lihat wajah Allah. Punya cita-cita ke sana enggak? Maka mau enggak masuk surga tanpa hisab? Dia enggak wudu, biar wafatnya dalam keadaan wudu, syahid, langsung ketemu. Karena Allah pun melihat umatnya fi asari wudu, fi asari sujud, dari bekas wudu dan suci. Jangan terjebak sepatu Fir'aun yang sekarang dia ada di neraka. Tapi mari kita pelajari sendal Bilal ada di surga, kenapa? Karena Bilal menjaga syukur wudu dengan sholat. Gimana? Bukan amal tidak, Allah tidak melihat amal seorang itu banyak, tapi kecil, konsisten. Maka banyak orang bertitel tidak berkualitas, tapi banyak orang yang berkualitas walaupun tidak bertitel. Wudu itu mencerdaskan. Saya baca status Kang Endar, cerdasan itu anugerah. Alhimni rusdi, kitanya dekat saja sama Allah. Ai gurunya Muhammad Rasulullah siapa? Mursyidnya? Murabinya siapa? Murabinya itu Jibril. Makanya Nabi patronan. Pernah ke Nabi seperti kita mendatangi dosen? Dosen pohon doi. Atau Nabi soko peting dalam sebuah riwayat misalkan kumpul dengan kemana Muhammad? Dengan Jibril pohon doi, sama yang salun kan apa? Makanya saat itu didownload dan murojaahnya Ramadan itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu murojaah dengan Jibril. Kembali ke level hijrah. Apa makna hijrah? Kapan harus berhijrah? Kapan harus berhijrah? Warujja fahjur, surat naon dah? Warujja fahjur. Al-Mudatsir. Ayat kelima. Tinggalkan dosa. Kapan? Do it now. Sekarang juga. Gimana tinggalkan dosa itu duit nak? Duit now. Ya, duit now. Kami buruhan hijrah. Baik kamu. Do it now. Kerjakan dari hal yang kecil. Dari saat ini, dari diri sendiri. So, do it now. Karena ajal tidak pernah menunggu taubat kita. Maka move on. Hijrah itu move on. Dan taubat makna lainnya. Maka lupakan, jangan cari aku di masa lalu. Hei, hati kalian bukan bandara,
hati kalian bukan terminal kapal terbang yang banyak landing di hati kita. Sebatas singgah saja. Emang hati aku bandara apa? Kamu datang dan pergi tanpa bayar retribusi. Siapa kamu? Sudah, hati kita mau buat landing Allah. Setuju ya? Ini ada kisah ini unik. Bolehlah di-share nanti di sosmed. Ada orang nganggur, kuliah gak lulus, kerjaan gak punya, keahlian pun terbatas. Lalu apa yang terjadi? Aika Hayama selalu punya dan selalu ada. Manusia itu aja, apa, akalnya melampaui aja. Curhat tuh, Ustaz. Yang kawin, win. Hayang kawin, mana yang kawin? Isin, usaha Upa RT. Terus Upa RW. Terus gimana? Sebenarnya Ustaz punya cara tercepat, super cepat, percepatan biar aku cepat dapat jodoh, right? So, right nama kenana? Wirid, oke, wirid naon tat? Ya wirid gue yang kamu mampu, pas tat mas tetok tuh. Subhanallah, ah saya baru nyoba kata hese. Nah, naon tuh, alhamdulillah. Ah panjang tuh itu tat, saking halusnya orangnya. Ini satu mas, aloh kayak gitu. Yes, tat. Aslina wani dirium kanjeng bupati na sok. Nah, disebut Allah. Pokoknya ayah nu nanya na naon, ayah nu ngajak na naon. Jawab iku Allah. Bray, nu tadina teu boga gawe, ayah nu nawaran gawe. Ini hijrah dia. Hijrah ucapan nu tadina ngomong teu paruguh, cukup diganti katanya jadi Allah saja. Bray, ulin ah. Allah. Mana jadi kio? Bray, gawe ah. Kudu gajina harus Allah. Semua diignore dengan jawabannya Allah. Sampai terkenal orang itu dengan satu ucapan Allahnya. Sampai pejabat pun datang. Saya kan digawe di kantor saya. Menduduki satu jabatan wakil saya. Karena mesmawat ayana butuh pemuda anu konsisten. Allah. Tapi penjabat bingungnya jelemah yang nanaon. Tapi jadi berpengaruh dengan satu ucapan Allah. Sampai datang, aku punya anak. Urang butuh jelema, sok mun mane bogo ka anak urang nu panggeulisna sadaerah ieu. Sok asal mane daek digawe. Ulang teh nyebut Allah, dan memang targetnya perempuan itu. Tapi akhirnya dengan hidayah yang Allah beri, dia tidak mengambil kesempatan itu. Aku cukup dengan Allah saja. Dia berpikir begini, hidayahnya. Karek nyebut Allah di mulut saja belum masuk ke hati, apapun mendatangi dia. Keren. Dan zikrullah itu lebih ajib daripada jihad di jalan Allah. Karena menjadikan antibody. Allah omong subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Pokoknya Mas Ustaz Arifin dong ngawirin tenang nanya. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya. Jadi muatin. Akhirnya dia aku tambah Allah cukup. Aku tambah Allah tenang, aku tambah Allah miracle, aku tambah Allah unlimited, aku tambah Allah luar biasa. Maka aku tambah Allah tenang, aku tambah Allah cukup. Kalau kita sudah dekat sama Allah, mau apa? Hijrah adalah mahijratuhu. Hijrah kepada apa yang dihijrahinya, ilallah wa rasul. Mau enggak? One day one ayat, sholat tepat waktu berjamaah di masjid, selalu punya wudhu, baik betul boga Ferrari, boga Rubicon, boga Alfa, boga Indomart, baik. Ya, tapi orang pun boga wudhu. Terus mau acun ini, mau korupsi, ada gak orang wudhu bulan puasa? Ada gak? Wah, melatih kejujuran wudhu. Kita dinacunin, Kok cobaan, haram kan gak kenal rumah sakit, gak kenal spa, sauna. Tahu spa, sauna, perawatan? Istri saya kemarin pulang dari sauna, baliknya spa. Tinggalin duitnya, ditawak satpam. Jadi spa bener. Spa kaget. Wudu, Allahu Akbar. Wudu. Gambaran dan simbol kita tahu wudu itu wudu. Tidak ada sholat kalau tidak ada wudhu. La sholat aliman la wudhu'ah.
kekuatan wudhu apa ini mujizat yang terpraktekan, dan saya kampanyekan ini terus. Ternyata perubahannya dari dalam. Dakwah tidak harus pakai mulut, pakai praktek. Pom bensin saja sekarang nyediain fasilitas angin dan air ke naon dah, ke wudhu. Cairan pakai wudhu, anginnya ke hair dryer. Satu kedua anduk, nanti kenaonnya cici ke wudhu. Harapan aslina sampai ada di Tambihul Ghafilin itu karangan Imam Al-Ghazali. Satu keutamaan wudhu, kalau keluarga kita merasa tertekan, teranjak, underestimate, under pressure, sok suluh semuanya berwudhu. Maka jangan cari aku di masa lalu, bahwa lama orang tewawu jeung sibengen-sibengen acak. Catatan, wudhu bukan sibengen. Maka mun aya babaturan Rami Jurarai, teu jelas banget nah. Kejaan, seseh tak bener. Kenal wudhu. Liwir, kan dia? Dengan nah, boleh wudhu dari kaki dulu, ada marotipnya, ada tata cara. Berarti mujizat ini yang terpraktekan. Sok ya, ngaji mah tidak harus lama-lama, ngaji niskeun ya, SMA. Do it now. Waruja wahyu, tinggalkan maksiat. Tapi, cek Mujamil ayat 10, ya, ayat jami ayat berapa tadi di injeknya deh. Nggak boleh nggak kuat mental, harus kuat mental. Masih banget wae ku naon sih? Cie. Pasti hijrah lah gitu. Anjir, saya gelo sholat wae. Anjir, gelo sholat wae. Berarti tegalo ya. Edan menil, ngaji wae. Salut lah. Panas. Buat dengan cie-cie teman yang belum paham, santai. Cobaan yang gurih saya wudhu tapi bisa sih ngena jika orang terangkan ngenana dahar sebelah ceket gurih jadi hasil lah pokoknya udah cobaan tentang kemah dalam mengkampanyekan mujizat yang namanya wudhu itu kamar mana mau emer yang cair waduh itu kedah retro, kedah retro bosan. Sok bawa cai, kang bawa bawa cai. Lain yang ngantoi let, saya mau magelungin dirinya. Sok ame harampang gitu ke. Lah ilah. Sok. Mainin drama adventure. Saya mah kan suka continuous improvement, suka menajong bekam dia mah. Nipu kiper tadi ya. Tangan nipu. Ya, kiper newakna ka dia, urang samana. Kudu kitu. Dakwah mah ngajak pikirnya. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Setuju? Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu beraksi, bukan berdiam diri. Dakwah itu memberi solusi, bukan selfie mencari sensasi. Ya. Don't worry, BFB di 103,9 gitu ya. Muahid ada di sini. Ya, aku gak begitu hit, tapi orang hit mana juga gak kenal aku. Tadi pagi bersama siapa ya nama Apel ya? Yang berbagi tentang non wudhu. Tuhan suka sep di mata Allah, kecuali ku wudhu. Besok berbagi lagi sama Fadil di 103 pagi. Besok insya Allah sama Teh Silvi yang barusan ceritain tentang bagi hikmah. Maka yang mau gabung di PHBH gabung lah. Nanti kalau ada rezeki kita kemarin sama Viking Karawang lalu on the road ke Cikanya. Ternyata asik dakwah itu. Luar biasa. Biasanya lah diterangkanan ke dunia. Jadi wisata rohani ya. Tapi aku resikonya tinggi. Jadi beban wawu. Jadi SMA kesia beban wawu. Saat Evi ya, foto. Iya, foto. Oke, mau terus diganti kendok. Ya, juara. Jadi hijrah itu apa pindah secara bahasa, secara makna memindahkan perilaku dari berangkat dari merubah sistem berpikir, way of think, frame, bingkaian pemikiran, hati, jangan salah asuhan. Maka ada doa Nabi ya, kalau ini amdu jika min ilmi layan fa, ya Allah aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jangan cari aku di masa lalu, karena masa laluku aku banyak mendownload hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, banyak searching hal-hal yang
tidak bermanfaat malah mengeraskan hati. Nabi saja orang soleh dan suci berlindung kepada Allah, ini a'udzubika min ilmi la yanfa, ya Allah aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang mengeraskan hati, membutakan mata, mentulikan pendengaran dari kebenaran, jadi tidak bisa melihat kebenaran. Benar ya, kalau ilmunya manfaat, kalau lihat tanah itu yang terpikir apa? Meninggal di tanah naon? Duit receh, kemsering, deet, atau terus etik hui. Tapi kalau melihatnya dengan kacamata ilmu, minyak, aspal, emas. Oh, aku mah bangga jadi cowok berminyak, berarti cowok Pertamina. Jadi mau nggak goreng kalau minyak, ya kari meret dulu. Beda cara melihatnya, yang pake ilmu mah, ningali tangan ge, emas, minyak, aspal, naon deui tah, timah. Udah mah ningalina cuma ke ilmu, kuih, suuk, sampan udah rekes. Maka perlu kuliah supaya memandang yang beda. Maka ya Allah aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat itu hijrah. Kalau di Quran surat Al-Mu'minun, anil lagwi mu'ridun, ignore kemanfaatnya, penting gak ya? Itu aku. Penting gak ya? Penting celengan Quran, di motor astagfirullah, subhanallah, mawat, sakit. Karena akhlak itu sikap sekuat. Jangan cari aku di masa lalu. Aku tidak begitu bermanfaat di masa lalu. Malah aku tenggelam dalam nista, maksiat, dan dosa. Karena aku sudah mulai mendekati Allah. Nah, karena mau tidak mau, ajal itu mendekat. Bumi semakin jauh meninggalkan. Pilihannya dunia ini dua. Kalau tidak ditinggalkan, meninggal. Dan memaksa gitu metot. Maka maju ke Allah. Tuh, bayangan pun takluk kalau kita bersujud. Tapi kalau kita berdiri, kita kejar bayangan, dia lari, aku lari, dia lari. Aku diam, dia diam. Enggak cakrakan. Sakit lalu bertepuk sebelah tangan. Ya. Ini kan itu nanti jadi lagu Chris Patih dan ingat. Ya nanti sebisa dirimu ya nanti. Tapi memohon, jangan tanya aku di masa lalu. Benar kejadian. Telah ku pastikan kau mintaku untuk kembali kembali. Punya kau Ustaz Tara kalau kan? Penampilan meta tapi yang ketiru nama murotan. Metallica di kalapaan, Megadeth tidak gajian, penampilan boleh memetakan, tapi pulang eleng mau pengajian. Yeah. Datang ke IG tiap boy kemis 2 minggu sekali nya, jadi ewang ya bang. Kalau di IG saya lihat 100 orang yang nge-like acara ini, tapi saya lihat lebih banyak dari itu. Saya ngerasain getaran bisnisnya kuat sekali, tapi positif. Di sini banyak malaikat, nanti kan untuk percaya. Ini kepemburuhan tuh percaya. Namun ilmu ke dibahas hafaz malaikat. Malaikat itu merapat ikut mendoakan orang yang ada di majelis ilmu, zikrullah, membahas kebesaran agama Allah. Hafaz malaikat humur rahmah, berkumpul malaikat rahmat di sela-sela. Cuma kalau lihat pusing karena mereka gara rantem. Ya. Jangankan mereka ikan di kolam pun mendoakan. Cuma lele Ustaz, ribu satu lele ke sejenis ikan. Yakin lah. Ini bisa seleket. Nah, kalau mau ikutan diri itu. Ya, hijrah. Jangan tanya aku di masa lalu. Sekarang aku sudah hijrah dan aku gak pacaran. Sekarang aku nikah. Sakit tuh. Yang ngajak jina dulu. Cian deh. Aku sudah sama Allah sekarang. Pergi sana. Dia kabarin, enak jamanku tuh. Ikut. Tok kerja di follower ya. Jadi cukup silaturahmi. Anak paling lezat hidup itu sama Allah. Maka Nabi berlindung kemudian min ilmi la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha. Baca dua poin berarti sudah dapat kesimpulan. Penyebab hati tidak takut kepada Allah, tidak khusyuk itu akibat banyak memori yang enggak perlu, jadi lemot. Dicenan foto digimon, dicenan foto
Candy-candy jadi jenan, foto Elif jenan, Tataran jenan, jenan-jenan nggak perlu di handphone kita, tapi di hati kita juga yang nggak penting itu buat. Mari kita berimajinasi sebentar. Aku kasih toples. Di sini ada beberapa benda. Ada bola kasti, bola pingpong, bola backland, kelereng, kacang polong, sukro. Bayangkan, ada pasir, ada masako, ada garam, ada gula, ada air. Silakan susun. Biasanya ibu-ibu mah timu kecil gelap. Ya, cai, besik, masako, itu bola, kacang polong, kelereng, bola backland itu gak masuk. Tapi kalau susunannya benar seperti wudhu, bal yang besar dulu, lalu bal pingpong, bal backland, kelereng goyang-goyang, itu ngentek. Lalu kacang polong goyang-goyang, sukro, tuloy, mau dari teh kesi, goyang-goyang, masuk ke selasa. Lalu air, masako, masih mungkin yang lainnya. Artinya apa filosofinya? Keluarkan barang-barang yang kecil, perempuan, laki-laki, mobil, rumah, Allahnya masukin, Allah. Nanti yang lain, orang siapa mencintaiku? Aku cintakan seluruhnya kepadamu sebelum kau mencintaiku. Barang siapa kau mulai mencintaiku, aku akan cintakan apa yang kau cintai sebelum kau mencintai. Itu kerasa banget. Tantangan calon hijrah itu karek 2 hari. Nanti kita berbagi cerita ya. Satu ketika, tadi diajak sih di teh selfie ini. Dia baru 2 hari jaga wudhu. Padahal kemarinnya itu disakiti sama suaminya, disiksa sampai tari ari-ari bayinya itu berbelit sampai disiksa di usia 20 tahun, penderitaannya sudah juarsa, juara sararea. Disiksa, ditendang, dihinakan sama keluarganya tidak diaku, sampai memutuskan aku mau pulang saja sama bayiku. Untung pagi, sebelumnya bapak ibu kemarin nangis. Ustaz, pokoknya mau aku mau jalan sama Ustaz kemana aku. Maksudnya apa nih? Dua Mary ini, oh gak kesana dulu, di era aja aku itu. Ya, itu luar biasa, pas dicoba, satu lupi, jaga wudhu, pi, jaga wudhu, jaga wudhu. Apa yang terjadi? Mantannya minta kembali, teman-temannya yang dulu mengacuhkan, seperti cerita Fadil saja, itu luar biasa. Aku di like sama yang punya Bandung, sok hakamu mau diingat, mau diaksir. Enggak, ini kayaknya godaan. Sampai dapat endorse hari ini, dia dari Toyota. Katakan, boleh jadi endorse Toyota, tapi jilbabnya tetap dipakai. Ya Ustaz, gak apa-apa, berarti Toyota yang syariah. Ya, jadi iklan belum pakai jilbabnya. Keren banget. Jadi harus punya harga. Hijrah itu komitmen, life is commitment. Cuman semakin tinggi pohon menjulang, semakin besar tebakan angin. Harus berani melawan arus. Jangan tanya aku di masa lalu. Kenapa? Karena bintang muncul di tengah kegelapan. Betul? Pohon tumbuh dari parfum yang wangi atau dari pupuk yang bau? Jadilah akar yang tidak terlihat tapi menumbuhkan pohon dan ranting. Selebihnya gua mau gak? Sanggup gak? Nah, harus di depan. Offset. Jantung menyumbut. Ayah jantung no. 1 kali sebulan 2 kali muncul. Mane? Cep jantung temun, oh urah. Mane pae. Jantung mani jantawenya. Tapi yang dibutuhkan itu detiknya, detak. Berhenti saja berdetak. Bisa gak ikhlas? Dicari, jangan yang menjadi pencari, tapi jadilah yang menjadi. Cari yang soleh. Cari yang soleh. Saya tahu. Maka saya di IG saya, doakan yang hadir hari ini. Makanya pesertanya begitu banyak dari kalangan kita yang hadir hari ini cepat dapat jodoh. Nah, itu survei nu jomblo mah. tapi inspiring loh aminnya barusan. Aku tuh kan namanya Epi Effendi. Aku jadi pengen gantinya yang simbol lah. Jadi amin aja. Kenapa? Biar disebut di akhir doa kali. As. Ya iya tuh, nama amin lah disebut oleh semua orang ya di akhir doanya. Biarin aja dah, bercinta yang paling asik mandi doa. Karena hanya doa yang merubah takdir. Ketika seluruh hajat sudah kita mohonkan kepada Allah, catatannya, seluruh hajat kita Allah genggam di tangannya dan akan Allah lepas di saat yang tepat. Biarkan batas ikhtiar kita di puncak sabar.
Ketika sudah maksimal dan di puncak sabar, biarkan doa dan takdir berkelahi di langit. Tunggu tanggal main. Merinding nanti. Hanya doa yang bisa berubah. Maka ganti karena amin. Ngan ulah idi amin. Di amin lah presiden Uganda. Masuk ada haran jelema. Aku pengen nama aku dirubah jadi amin. Ya. Kenapa? Kalau sudah diaminkan kan juara. Seperti boarding school. Mahasiswanya gak banyak. Santrinya gak banyak. Siswanya gak banyak. Nanti kita bicara sama tokoh pendidikan. Kenapa pendidikan sekarang santrinya dipecah per 5 orang? Saya katakan benar ya. Saya katakan. Ada sebuah boarding school santrinya perempuan semua. Namanya satu benci, nuka dua rindu, nuka tilu cinta, nuka empat kasih, 5 sayang. Super kelas ya, tak? Apa kabar semua muridku? Baik, Bu. Oh, sepi sih. Ya, absen. Rindu hadir, Bu. Benci ada, Bu. Kalau kasih, kasih izin, Bu. Kalau sayang, sayang sakit, Bu. Cinta kemana cinta? Cinta pulang, Bu. Kenapa cinta pulang? Cinta gak pernah hadir tanpa kasih dan sayang. Halo. Ya, aku hadir. Karena aku sayang kalian. Hidup harus pugu. Jangan cari aku di masa lalu. Lihatlah aku hari ini. Karena masa lalu sejarah. Hari ini adalah anugerah. Besok misteri. Semenit, sejam, seminggu ke depan. Wallah alam. Siapa yang memberikan asuransi dan garansi? Asal nanti kita masih sholat bisa jadi dubur tadi dubur ke akhirnya, maka move on. Hijrah adalah move on. Hijrah adalah bertobat. Hijrah adalah continuous improvement, melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Fa'ainah tanhabu, mau kemana? Ya. Maka ikhwatu iman rahimahumullah 218. Dalam siapa yang ingin dibahagiakan oleh Allah, dimenangkan kehidupannya, berhijrahlah dengan dasar keimanan, jangan karena apa-apa yang salah niat. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti aku cukup. Nanti urusan akhiratmu, nanti urusan duniamu urusan. Bersujudlah kepadaku, siapa yang mengusikmu, aku yang mengusiknya. Kau angkat tangan, aku turun tangan. Keren ya? Pengacara mana lagi yang kau cari? Di mana ada cinta seperti itu? Kita tidur aja Allah melihat kita. Allah itu bertepuk sebelah tangan. Seperti tema saya sebelumnya di Al-Latif. Sakit kalau lihat rahmat Allah itu tidak berbalas. Kita tidur Allah lihat. Nah, takhudu husinatu walau gak pernah ngantuk. Tapi kitanya berpaling dari Allah. Kenapa hati kita gelap? Bukan bumi menjadi gelap karena tidak ada cahaya matahari. Tapi kadang-kadang bumi yang berputar lalu kemudian membelakangi matahari. Bukan hati kita yang menjadi gelap karena tidak ada Al-Quran, hidayah Allah, diutus Rasul. Bukan. Kita yang sering membelakangi jalan hijrah. Jauh dari hidayah. Ada tidak dibaca, dibaca tidak diartikan, diartikan tidak dipahami. Dipahami tidak diamalkan, diamalkan tidak ikhlas. Filsafat serbajat, filsafat serbaru. Mau melakukan karena ada kebutuhan, ada kepentingan. Tidak karena Allah. Ya capek. Lelah itu karena tidak lillah. Makanya Allahnya hilang. Di dolar ada tulisan In God We Trust. Kami percaya di uang ini ada Tuhan. Kata orang-orang liberal, sekuler. Di dolar itu mata satu. Ada tulisan In God We Trust. Kami percaya di uang ini ada Tuhan. Berarti menduit nanti cokot? Liur matang, liur pengaji itu bukan duit. Kita Tuhannya bukan uang. Tuhan itu jangan sering disebut. Karena kalau sering disebut nantinya jadi hantu. Tuhan, 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 Tuhan. Allah saja. Saya sedang bikin kajian ringan tentang Tauhid Asma wa Sifat. Kan Tauhid itu dibagi 4. Satu ada Tauhid Uluhiyah. Tauhid tentang apa yang harus disembah. La ilaha. Di luar Allah itu banyak ilah. Perempuan bisa jadi ilah. Laki-laki bagi perempuan bisa jadi ilah. Anak bisa jadi ilah. Perdagangan bisa jadi ilah. Ilah selain Allah itu ada 8. Ya Taubah 24. Nanti kita kaji sampai. Lalu Tauhid Rububiyah. Kesadaran
akan Allah yang mengurus kita. Apapun diurus oleh Allah, semuanya dari Allah, semua akan kembali. Itu rububiyah. Tapi ada yang kemudian tauhid yang sering kita lupakan, tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama Allah. Ada berapa? 99 yang terhitung deh. Yang tidak terhitungnya ini banyak. Seperti Quran itu berapa ayat? Halo? 6.666 ayat, itu mah yang lama. Yang versi Syekh Al-Dani di Ibnu Qasis ada dapat 6.236 ayat. Yang 66 itu klise, itu nggak pernah ngitung sendiri dia. Saya cek pakai handphone, pakai kalkulator, itu 6.236 ayat itu yang paling. Jangan mengikuti kebanyakan orang. Ya, saya nggak bisa makan sekarang berarti lipstick. Ya, jadi oh deh ya oke. Enggak fokus. Ya. Sampai di mana tadi teh? Oh, asma wa sifat 99. Jadi kalau mau berdoa walillahi asmaul husna wad'u biha, harus ada etika dulu. Bib yang kalau bahasa mah Ar-Rahman Ar-Rahim irhamna. Ya Fatah, ya Alim, ya Rojak, ya Malikul Kudus. Ya. Kalau bilang Ar-Rahman, berapa huruf? Alif, Lam, Ra, Ha, Mim, Nun, berapa huruf? Kan? Satu huruf, 10 kebaikan. Tapi kalau kita bilang Tuhan, Gusti, dapat pahala enggak? Itu sudah musyrik secara ucapan. Kenapa kalau Gusti ada tandingan? Fala taj'alu lillahi anda, dan ini hijrah. Hijrahkan cara berpikir, hijrahkan cara berucap. Anda itu tandingan. Kalau Allah dibilang Gusti, berarti ada Gusti yang lain, Gusti Randa, Gusti Ngurah Rai, itu petanding Allah semua. Kalau Allah dibilang Pangeran, berarti ada cadas Pangeran, ya. Ya, ada Pangeran Diponegoro. Allah itu independen, laisa kamitslihi, tidak bisa diumpamakan. Yang nama-nama Allah saja, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Irhamna, ya, itu nama ilmu. Ustaz kan maqasidul lafzi ala niyatil lafiz, maksud maksud satu lafaz tergantung yang melafadzkannya. Iya sih, tapi yang melafadzkan Allah di dalam Al-Qur'an siapa? Ya Allah itu sendiri, sesuaikan dengan lafaz Allah yang mengucapkannya. Punten. Bisa menurut teteh apa? Arti bisa. Dapat. Bisa jadi dapat kalau menurut saya mah racun. Oke. Okay. Siapkan kalamnya dong. Pajang, pajang, non pajang. Payung. Sama payung. Payung. Ya. Ini perlu ilmu bahasa itu. Kalau Tuhan itu hantu, maka Allah itu ilah. Maka orang-orang salaf nggak berani bilang Tuhan. Rab, kalau nggak ilah. Karena menyangkut akidah asma wa sifat. Jangan tanya aku di masa lalu. Kenapa aku hari ini berbeda? Karena aku di stadion yang berbeda. Di piwan memang beda. Sombong ya. Biasa kok jamaah pengajian teh kalau lagi eno pemirsa. Sombong ya. Dari bawe dan keutuhan ya. Jadi kembali hijrah. Kenapa kau jangan tanya aku di masa lalu? Sekarang aku apa itu hijrah? Aku berpindah, menjauhi maksiat, mendekati taubat, menjauhi kegelapan, mendekati cahaya. Lituk rijenas minat zulumat ilan, menjauhi dunia, mendekati Allah, karena sebentar lagi aku pulang. Ya, maka kalau jatuh bangun, kalau sakit berobat, karena satu kali waktu kau akan dipanggil, saatnya kamu pulang. Ya. Di waktu iman wajib mampu mogok. Endingnya adalah kesimpulan. Ada 5 I. Iman itu harus ada. Karena syarat hijrah itu harus ada iman. Iman itu bagus kalau ilmu. Yang aku beriman kalau malas mencari ilmu. Maka mencari ilmu dalam Islam hukumnya wajib kudu. Wajib kudu. Al-wajibu mayusabu ala fi'li wa yu'akubu ala tarikihi. Yang wajib itu diperintahkan, lalu kemudian kita kerjakan dan dapat pahala mengerjakannya, dan ditinggalkan menjadi dosa. Wajib, tapi tidak terikat ruang dan waktu. Maka iman sempurna kalau ada il. Dua, I kedua iman dan ilmu. Apa dalilnya Ustaz?
surat Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalian kuliah di IKIP, di UPI itu untuk mengangkat derajat kalian dengan ilmu. Karena orang berilmu mah kerjanya tuh pakai otak, tanda tangan 2 miliar, tapi untuk pakai ilmu mah pakai takhta. Dagang bilik nambah sedamrinya ditarik ngelang. Karena cuma kayak ilmu, karena daging biliknya online-nya. Beda, wajib. Iman sempurna kalau ilmu. Ilmu sempurna kalau amal. Ini imannya keren, ilmunya muruluk, hadisnya muruluk, Qur'annya juara, tapi amalnya gak ada. Kecewa. Kalau teteh punya calon, suami, yuk makan yuk, tapi ngajak kumpul, amalnya, itu pasti kesel. Ayu rayuannya mah, babe, segala disebut lah. Tapi gak ada amal, kesel gak? Kesel, apalagi Allah. Maka hati-hati, kakak otok. Nah, dah kalau ngomong bau tipotok. Nah, ini istilahnya teh omdo omong doa abu romak kan inallah anda perlu mantap. Maka iman bagus kalau ilmu, ilmu bagus kalau amal, amal bagus kalau kulakukan semua ini walaupun bukan karena, karena cinta itu walaupun bukan karena. Yuk. Hey, cinta itu walaupun bukan karena, kalau karena cantik tidak gorengan aspal, awewena semua cinta nih. Walaupun kamu seperti apa, apa aku tak mencintaimu karena Allah. Kupinang kau dengan biskuat. Kupinang kau dengan biskota. Awan, cinta itu walaupun. Ya, maka iman bagus kalau ilmu, ilmu bagus kalau amal, amal bagus kalau ikhlas bagus. Kalau dibentengi oleh istiqomah di dalam ikhlas. Ulah ikhlas ketika ayami toha. Ulah ayami toha ini ikhlas. Maca Quran surat toha jadi wasol. Ulah dolin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Ayami toha. Ya. Awas. Istiqomah di dalam ikhlas. Biar semuanya terjaga. Berbanyak istiqomah. Tingkat astagfirullahaladzim, apakah imanku sempurna dengan ilmuku, apakah ilmuku sempurna dengan amalku, apakah amalku sempurna dengan ikhlasku, apakah ikhlasku terjaga dengan istiqomahku, apakah istiqomahku terjaga dengan istiqomah. Kalau semuanya melemah, jangan lupa i yang terakhir, isti'adah, la haula wa la quwata. Apa atau aku mandah kalau tidak Allah gerakan mah, entah ada atau tiada hari ini. Ya Allah, jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri, walaupun sekedip mata, ya Allah. Aku tidak punya kendali apapun. Kalau engkau tidak kendalikan apa yang ada pada diriku, ini kendala bagiku, ya Allah. Maka lawan kendali itu kendala. Lawan sempat itu sempit. Lawan tenang itu tegang. Lawan prestasi itu prestasi. Lawan pemicu itu pemacu. Rubah sahurup, ngepekna seumur hirup. Ngadoa jeung ngadosa, setuju tidak? Hati-hati, hilang satu huruf, pina hirup. Nah, pina ukur, nah harap-harap. Hirup nama urib. Capek deh. Ya. Ya Allah, jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri. Walau sekedip mata. Juarakan aku, ya Allah, di setiap detik. Ajaibkan, ya Allah, jadikan aku boga lalakon setiap detik, ya Allah. Biar aku jadi pemenang gitu. Malaikat juga tahu, ya Allah, aku yang jadi juaranya. Itu cekewin lestari ini. Semoga hari ini juara. Kita sudah berikhtiar maksimal. Faidah azam tau fatawakal Allah. Saya merasa dapat Lailatul Qadar saja hari ini. Kenapa? Waktu pertama launching pengajian kita. Tahu gak pepetah sana segede kumah? Yang waktu minggu pertama. Wah! Wah! Ini yang saya sampai jadi seperti orang break deh. Ya. Sekarang nyaman. Tenang. Ada alumni. Kang Endor tadi aku berbagi ke sini, ke sini. Ambung lah yang berbagi. Sini. Dikenalkan Kang Endor, beliau seorang ahli di bidangnya. Beliau sekarang ngajar nanti mungkin PHBH Pemuda Hijrah Berbagi Hikmah. Apa yang Anda tangkap dari frekuensi obrolan kita siang ini di kampus kita yang luar biasa ini? Subhanallah, duduk atau mencuci tangan habis ngopi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indar, tapi lebih familiar di UPI saya di PIP.
Saya sekarang lagi menunggu apa kerjanya. Di sini masih. Masih. Mengambil di anak PA juga ya? Mengambil di pendidikan khusus. Alhamdulillah, insya Allah sekarang lagi menjalani tesis terakhir. Subhanallah, saya terinspirasi lagi. Saya masih punya hutang sama Pak Ustadz. Apa-apa, ya? Sama aku. Dengan wudu tadi ya. Sebenarnya udah nundutan tadi teh, tapi dengan wudu langsung cengar jadi. Biasa nak buka hutang tadi masuk lewat ya. Betul. Saya lagi bikin buku bersama beliau, Miracle of Wudu. Tapi kenapa nggak beres-beres? Satu, kami sibuk. Kedua, mujizatnya, testimoninya terus bermunculan. Subhanallah. 2 tahun saya mengenal Ustadz Evi. Waktu itu di Al Huda, di salah satu masjid di Jalan Ciputra. Yang pertama lebih diangkat tentang wudu. Ya, coba untuk konsisten sampai sekarang. Tadi sesuai dengan temanya, jangan cari aku di masa lalu. Dan saya wudu ya. Alhamdulillah. Saya alumni IKIP, lulus UPI. Jadi saya 97 masuk IKIP. Ketika lulus 2001, sarjana saya jadi gelarnya UPI, ya, di SPD UPI namanya. Dan saya aktif di salah satu BEM pecinta alam. Jadi jangan tanya saya di masa lalu. Ya. Jadi kalau lumayan cerita, kenal sama Kang Dado, wah masa lalu itu ya. Sekarang saya ada di Prodi dan saya alhamdulillah Ustaz, ya. Mungkin teman-teman tahu ada University Center di sana. Ya. Saya di sana di lantai 6, saya di bagian Kreiset, alhamdulillah. Baru bulan Februari saya bergabung. Ya. Jadi kalau pertukaran mahasiswa luar negeri, ada tesis kalau ilmiah universitas, pasti saya tahu kok. Itu saya baca status Anda, Kang Yanda. Ada apa dengan kecerdasan itu anugerah? Apa motivasi di balik status itu? Kebetulan keilmuan saya mencoba membentuk karakter anak yang memang memiliki permasalahan tumbuh kembangnya. Jadi kalau teman-teman melihat anak berkebutuhan khusus ya di SLB atau di sekolah-sekolah reguler, kan dipandang sebelah mata ya. Ternyata di balik keberbutuhan khususnya itu ada sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh anak yang lain seperti anak Down syndrome. Kita hanya melihat fisiknya saja, tapi kemampuan kecerdasannya itu luar biasa sebenarnya. Ya. Bahkan iya, bahkan saya pun kalah mungkin ketika anak itu coba untuk ikhlas ya. Coba untuk konsisten. Kalau kita ajarkan A, Ustaz itu sampai remaja dia akan dibawa A. Kalau kita belum tentu. Nah itu salah satu kecerdasan, karena kalau teman-teman buka tentang konsep multiple intelligence, kecerdasan itu bukan hanya di otak, bukan satu lagi. Multiple, jadi ada banyak ya. Yang sudah diketahui kecerdasan itu ada 9 gitu ya. Mudah-mudahan dengan teman-teman mau membedah. Kalau saya bedah tentang wudu, di balik wudu itu ribuan kecerdasan kan? Tapi harus, ya kalau namanya teori kan kajiannya harus diperdalam dan diakui oleh banyak orang ya. Tapi yang 9 ini baru diakui dan dikaji dan diakui banyak orang baru 9. Tapi kalau wudu, jujur Pak Ustadz sampai sekarang, tadi Ustadz berbicara tentang jamaah yang baru, subhanallah ya. Jadi wudu itu tidak ada finish ya Ustadz? Tidak ada. Go to... sampai akhirnya si jenazah yang akan dimandikan pun diwudui dulu. Betul, tidak ada finish sampai pulang. Pak, sampai pulang ke Allah itu ya. Dan kesannya apa nih bukan kan? Ya, mudah-mudahan adik-adik bisa mengambil intisari dari pembahasan Pak Ustaz, jangan cari arti di masa lalu. Cukup dengan konsisten menjaga wudhu aja dulu, ya. Saya rasakan sampai sekarang hijrah itu seperti apa, bukan hijrah saya ke Ambon itu membela Islam, tak jauh berpikir ke sana. Pindah wet di Nugaring ke Nugase, di negara wudhu jadi wudhu. Ya, dengan saya coba ingin berhijrah, saya sekarang ada di Prodi itu yang saya rasakan sekarang. Oh, iya. Yang mau tanya, ya kalau jangan lu beranjak dan nanti kembali setelah pesan sampai itu. Dok, ada yang mau tanya jawab? Jangan langsung saja.
Silakan. Al-amru bisayin, al-amru bisayin, amru biwasayin. Kalau Allah memerintahkan sesuatu, itu harus paham juga ada wasilah untuk sesuatu itu. Wasilah itu perantara. Seperti Allah memerintahkan sholat, wasilahnya apa? Wudhu. Ya. Jadi kalau Anda berhijrah karena sholat, nggak apa-apa. Tapi jangan karena orang itu. Lalu kemudian orang itu menghantarkan Anda jadi ingat ke Allah, itulah jalan hijrah. Jangan sampai terjebak oleh filsafat terbajak. Mau hijrah karena, makanya saya berdoa di dalam sholat dengan kajian wudhu. Allahumma ij'al fi wajhi nuran, Allahumma ij'al fi lisani nuran, Allahumma ij'al fi qalbi nuran, Allahumma ij'al fi kulli amali nuran. Ya Allah, jadikan wajahku, mulutku, lisanku, penglihatanku, pendengaranku, pikiranku, jadikan semuanya cahaya, termasuk kelihatanku. Jadikan siapapun yang melihat aku jadi ingat kepadamu. Keren gak? Ya, dakwah itu tidak harus banyak ngomong. Membatul ningali orang jadi ingat ke Allah tuh. Atau membatul ingat ningali orang, ada orang lain lihat kita jadi yang sholat atau yang utang. Ya, jadi inspirasi ini saya dapat inspirasi ini dari Imam Besar Abdurrahman As-Sudais ketika dia mengimami di Cina. Pulang imaman senyum ke jamaah Cina, engkau-engkau balik sudah senyum aja, dikejar tuh sama orang Cina, Syekh, Syekh, aku ingin masuk Islam, apa alasan kamu masuk Islam? Aku nggak kuat lihat senyum, berarti senyum yang membawa hidayah. Beda dengan senyum namanya gijet, senyum membawa luka. Gamblut ya. Ada apa di balik senyumnya ini? Senyum yang ada ruhnya. Bacaan Al-Quran awal ya itu. Ya mari baca Quran. Ya iyalah. So, kalau lihat Ustaz, pikirannya apa? Ya, yang bisa ngaji, yang bisa tahajud, kemau ningali tarangnya hidup, urut tidagur, ibai. Wah, jangan tidagur, mau pasti yang. Nah, bisa nggak Ustaz? Nah, ketika hijrah dimotivasi, distimulus, didorong oleh sebuah materi, ya benda atau apa, nggak apa-apa, yang penting tujuannya ke akhirat aja, ke dunia dulu. Ya, ini pertanyaan tadi muncul dari Mang Andi. Saya menang bersedekah karena ingin kaya. Menang, dan itu cara Allah, match of God. Yang penting jangan disorientasi. Ya. Kuliah di IKIP itu namanya kegagayaan, kelelebayan, kerenasihan, atau punya tujuan tertentu. Saya tadi bicara pagi di kajian tersebut di pesantren saya. Ustaz, hari sekolah luhur itu kenapa sih? Sekolah luhur mah kembali ke handak. Ya, hari kapal hibar kenapa? Keturun. Kapal hibar ke mana? Rek turun, ngestakbir mah pasti ke dia. Sekolah luhur itu kenyederhana ke masalah, betul? Sederhana, ternyata kecerdasan itu ada di luhur. Tahu gak sejarah Rasulullah menyatakan ida wakob, dia wafaat juga. Apabila ada lalat hingga di tempat minummu, wajah ini selukkan, lalu buang naona. Lalat macain lah. Oh, gak wajah tuh. Tapi bisa malah langsung aja kemudian lalat. Ternyata ada riset, katakan di sebelah lalat ada racun, di sebelah sayanya, sebelah lalat sayatnya lagi ada penawar. Pertanyaannya sederhana. Rasulullah punya laboratorium seperti UPI. Berarti ini wahyu. Nah, kalau kita mau mengkaji wahyu, kecerdasan itu adalah anugerah. Hijrah melalui suatu enggak apa-apa. Bisa jadi itu anugerah. Misalnya saya kenal Raisa, lalu Raisa teh ngajak nikah, tapi Raisa nyimpen syarat, ayah enggak boleh berhenti tajus sama nikah sama aku, cek Raisa teh. Aku sanggup. Tapi Raisa nya sanggup kan teh. Jadi orang bayang ke Raisa, Raisa nya hanya utang tinggal di sini. Itu lah fenomena patutnya betul. Enggak apa-apa teh, enggak apa-apa. Yang penting niat bagus. Ya. Dan lagi bagus, saya pikir pertanyaan yang kedua keren sekali sehingga tidak perlu jawaban. Karena kita harus pindah tempat, karena semua nomaden tinggal di mana pun. Semoga malam ahad kita bisa ketemu di Al-Aktif. Saya kasih bocoran, temanya akan senada dengan ini, tapi ada bumbu yang lain nanti. Dis mantan, maafkan aku di masa lalu. Kalau ini mah jangan tanya aku di masa lalu. Kalau kemana terakhir? Cinta betul di sebelah tangan ketika itu biar mantan maafkan aku.
maafkan masa laluku. Selamat tinggal keputihan. Ya itu saja, benar-benar kita semakin mendekat dan semakin merapat dan semakin taat untuk menghadapi yang namanya kiamat, yaitu kematian. Lupa aja, taubatlah sebelum ajal kita tiba. Jangan tanya aku di masa lalu, karena ajal kita tidak akan menunggu. Setiap orang bisa melihat jam, tapi tidak bisa melihat waktu. Hati-hati dengan kematian. Allahumma ya Allah, rahmataka anti. Jangan kau serahkan setiap diri kami kepada diri kami sendiri. Enggak takin ila nafsi tarfata aini. Walaupun sekedip mata ya Allah, ternyata kedip kami pun engkau yang mengendalikan. Banyak orang yang sudah tidak bisa berkedip, lalu melupakan, bisa jadi satu ketika kami bernasib sama, karena kami jangan jarang mengedipkan ingatan ini kepada ingat kepadamu, bisa jadi kau putuskan satu sel di otak ini sehingga kami tidak cerdas lagi seperti hari ini. Dan kecerdasan ini pun anugerah darimu. Maka ya Allah, jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri, diri kami dan setiap kami kepada setiap kami sendiri, walaupun sekedip mata. Solehkan kami ya Allah, wa'aslihlah sya'nana kullah, solehkan seluruh urusan kami, maslahatkan apapun pergerakan kami. Rabbana ighfir lana wa rahmna wa rahmna wa taqabbal minna wa ajilna al-jannah wa najina minan nar wa aslih lana sanana kullu. Ya Allah, ampuni kami selama apapun masa lalu kami. Jangan pernah bertanya siapa kami masa lalu, tapi izinkan kau kehendaki kami tetap dari detik ini untuk selalu dekat denganmu. Ya Allah, ampuni kami, rahmati kami, anugerahkan kepada kami kecintaan, rahmat, karunia, maghfirah, ridha dan ampunan. Ya Allah, jauhkan kami dari percik api neraka. Dekatkan kami dan masukkan kami ke surga. Maslahatkan seluruh urusan kami. Pembanaan di dunia sana. Wabi ayat ya sama bina ada benar. Subhanallah Allah di kalbi ijat yang menyesibun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin.